Bos, mula kan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Episod podcast bersama Mat malam ni, bersama tamu kita Azhar, iaitu Negan X atau YouTube channel dia. Yep. Atau YouTube channel dia. Ah, YouTube channel dia apa? Negan X7 Gaming, subscribe guys. Dan juga Tarik Tempe. Yes, Tarik Tempe. Saya Muhammad Tarik dan nama YouTuber tak adalah saya. Nama YouTube saya adalah Tarik Tempe saja. Alright. Okay, apa khabar subscribe, korang? Guys. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kepada Allah diberi kesihatan yang baik. Sejak PKP ni aku yang jadi mangsa PKP nampaknya. Oh man. Mangsa PKP eh. Okay, itu cerita lain. Tak nak masuk dalam. Tajuk kita lain eh. Itu tolak kat belakang sikit. Sikitlah nanti. Topik 2 atau 3. Topik utama malam ni. Okay, topik utama dalam ni. Lagi. Apa yang telah dihangatkan pada hari ini pagi tadi. Iaitu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, iaitu FINAS, dalam mengumumkan bahawa ada dikatakan perlukan ada lesen untuk perfilman dan segala-segala media sosial seperti TikTok, Facebook dan Instagram. Ini yang telah hangat yang membangkitkan seluruh netizen-netizen Malaysia. Bangkit. Itu dia. Kenapa perlu ada lesen? Terutama sebenarnya YouTuber. Terutamanya adalah Facebook dan TikTok ni lantar. Kalaikan benda-benda tu lah. TikTok boleh ni lah, boleh buang. Memang bahaya app pun TikTok China ni. So, memanglah made in China. Apa yang mereka nak buat? Mereka nak wujudkan satu akta baru ke? Kalau di katakan dalam khas apa penjelasan isu lesenan FINAS ni dalam Twitter lah kan, ada mengatakan bahawanya katanya ia adalah untuk menambahbaikan daripada ni je, taklah secara serta-merta kena ada lesen pada setiap apa yang kita nak buat tu. Kiranya ada penjelasan seterusnya lah kat situ. Jadi kita tak tahu dalam situ, sebab orang daripada A dengar dari sini dan pergi dia orang ke B, dan mesti takkan sama daripada orang B tu akan daripada ni, takkan sama. Jadi kita yang daripada netizen yang dengar daripada ini, kita akan bercampur sumber tau. Orang ni cakap lain, weh kat sini tu. Tapi kebanyakannya yang akan terima, diorang punya logik ada, oh habislah. Buat TikTok pun kena ada lesen. Buat apa YouTuber pun kena ada lesen. Terutamanya yang jenis yang budak-budak remaja, generasi Z, yang tahun best-best tahun yang yang itulah, yang kosong-kosong ke atasnya. Jadi yang jenis yang budak-budak yang muda yang selalu memain video sosial ni, diorang marah lah. Kenapa kena ada lesen? Selama ni tak ada lesen, kena ada lesen, apa kes ni? Itu yang menyebab utama pencetusnya marah di situ. Okay. Pada aku bukan setakat generasi Z, generasi Y ke generasi tahun 90 ke bawah tu ke, sebab diorang dah jadikan sebagai platform YouTubing ni dengan Facebook sebagai platform untuk diorang bersosial. Kalau yang jenis tak keluar ke kawan-kawan dekat luar jauh kan, diorang mesti diorang bersosial dekat Facebook. Habis lepas ni katakan diorang yang mana yang ada nak tambah kawan lebih daripada 3,000 kena subscribe lesen. Siapa aja. So apa yang aku dengar dari Tarik Iri ni, macam dia nak include kan social media punya video-video ni, dia nak jadikan dia ibarat macam filem lah, nak release kan video ke apa kena ada lesen, macam tu lah.
Macam copyright lah. Ha, copyright, copyright. Macam copyright, gitulah copyright lebih lain. Kurang. Dia lesen. Tapi copyright lain-lain sikit kan. Lesen untuk menerbitkan video. Macam nak nerbitkan film kena lesen. Macam tu lah. Dia nak buat benda yang sama. Yeah. Publish. Publish. Macam itu. License to publish. Tapi aku sebenarnya tak setuju benda ni dia jadikan lesen. Sebab dia tak dia jadi satu benda yang tak adil untuk orang yang baru nak up dengan orang yang dah kaya. Macam contohnya Isa Aisab tu. Dia dah kaya gila. Macam alah setakat nak melabur sikit dalam untuk lesen ni okey lah. Macam aku katakan aku nak aku baru jadi YouTuber. Baru nak up. Aku tiba-tiba aku kena subscribe. Aku kena keluarkan lagi modal. Benda ni dia bukan bagi aku lah. Bukan pasal Finas nak buat duit apa. Dia pasal nak censorship kita punya opinion. Censorship maksudnya? Dia nak halang daripada orang menyebarkan dia orang message lah kat YouTube ataupun Facebook ataupun TikTok yang tu. Oh, so kiranya dia, untuk dalam dia secara cuba, pro dia, dia cuba nak kawal kita punya media lah. Ah, media. Ah, yes, yes. Media lah. Ah, yes. Aku pun terfikir dari segi situ juga. Dia punya kebaikan je kat situ. Dia nak kawal dia punya apa penyebaran media-media palsu terutamanya lah. Apa yang orang luar nampak dari kita. Apa yang orang yang nampak dari situ ataupun tapi still tak kisahlah dari luar ataupun dalam lah kat situ. Cuma dia upset. Ah, kat situ kalau dia. Tapi pada aku kalau katakan nak kawal media-media palsu, contohnya movie ke apa, YouTube sendiri dah buat satu lesen, dah buat satu syarat. Nak apa nama post dekat tu bukan mesti yang copyright yang dah sedia ada dia orang punya apa nama cap mohor dia orang. So automatik kalau katakan kau upload cerita baru contoh train to Busan automatik mesti kena ban punya lah kau punya account tu. Yeah. Dia tak cakap panjang punya. Sebab kalau katakan nak kontrol media Malaysia, contoh macam kes Al Jazeera dulu nak, kan. Dia nak kontrol kalau pendapat. Kalau diorang, mesti diorang. Diorang rasanya, alah setakat diorang subscribe tu apalah sangat. Baik diorang majukan akta, diorang upgrade lagi akta tu, siapa yang buat buat cerita sebar benda palsu, diorang terus kena dikenakan dengan kanun keseksaan. Berbanding kalau kena dengan setakat lesen je rasanya macam ya, tapi ingat lesen tu nampak boleh, sangat dia nak membuat duit tau. Lesen tu boleh ditarik semula kalau dia langgar apa-apa tu kan. Contoh dia kata benda yang tak bagus dengan pasal Malaysia kan. Lepas tu SKMM jumpa video tu ke ataupun orang report lah. Biasa orang Malaysia suka report. Dia nampak video tu, dia terus tarik balik lesen. Faham tak? Terus tak boleh nak ni. Ataupun lagi teruk dia ambil tindakan undang-undang kat orang yang publish video tu. Kan? Itulah. Lepas tu kalau kita tengok kan daripada kenyataan media yang berkenaan dengan penjelasan isu lesen perfilman Finas ni, apa pendapat daripada Tariq? Kita baca kan? Ya, diam. Teruskan aku Tariq. Aku dah baca dah bagian sini. Kita baca sekali. Penjelasan. Okay lah, kita baca lagi sekali untuk lagi kau faham kan. Penjelasan isu lesen perfilman Finas oleh kenyataan media. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Terdapat laporan yang tular berkaitan dengan keperluan lesen Finas untuk perfilman berkaitan berikutan jawapan saya pada soalan yang ditujukan oleh Ahli Parlimen Keluang di Dewan Rakyat pada pagi ini, 23 Julai 2020. Sebahagian daripada laporan tersebut memberi gambaran yang tidak tepat sehingga membawa kepada makna yang berbeza daripada maksud jawapan saya. Ketika menjawab soalan itu, saya hanya menerangkan tentang undang-undang yang sedia ada iaitu Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981, Akta 244. Berapa tahun lah tu? 181. 40 tahun? Tahun lama. Ada. Eh. Ada. 40 tahun. 3, 40 tahun. 39 tak sampai. Tak sampai 40. 39 tahun. Okay. Haa, 39. Ya, yang diluluskan Parlimen pada tahun 1981. Ya, 39 tahun. Akta tersebut telah digunakan selama ini iaitu oleh kerajaan-kerajaan terdahulu termasuk
VN dan PH. Pada 1981, teknologi pada masa itu tiada langsung media sosial seperti, tak nak sebut, YouTube dan sebagainya. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM, ambil makluman bahawa atas ini perlu penambahbaikan. Perlu penambahbaikan. Ini telah pun saya nyatakan dalam sidang media kad laporan 100 hari saya sebagai menteri KKMM pada 21 Jun 2020. Oh, ni menteri baru lah kan, dia tukar yang tu. Iaitu KKMM sedang menilai semula semua undang-undang di bawah pengawasannya. Perlu ditegaskan bahawa kerajaan PN tidak pernah dan tidak berminat menggunakan akta ini untuk menyekat kebebasan peribadi individu dalam media sosial, iaitu fenomena yang tidak wujud ketika akta ini digubal. Oleh demikian, kami KKMM terbuka untuk menerima apa-apa cadangan dalam memperbaiki bukan sahaja akta pembahasan hari ini, pagi tadi, malah semua undang-undang di bawah pengawasan KKMM supaya bersesuaian dengan kehendak semasa. Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia, 23 Julai 2020. Injection culture terubuh. So daripada sini pun, daripada penjelasan kenyataan media ni pun, kita boleh nampak sebenarnya dia nak, bukan nak buat lesen. Dia nak kata yang dia punya undang-undang, dia tak salah lah untuk kenakan undang-undang ni sebab undang-undang dah ada dulu lama dah kan. Jadi dia nak gunakan undang-undang yang lama, jadi dia nak menaikkan tarafkan sebagai korang kata up to date lah. Dia bagi alasan yang media sosial alasan tak dicipta lagi lah masa tu. Tak dicipta lagi. Sedangkan pada dia macam pendapat tadi lah tadi. Apa kata orang A dengar cerita lain, apa kata orang B cari, dengar cerita lain. Apa kata kita cari Akta 244 ni? Jom. Okay, baik. Kita baca Akta 244. Tahu siapa nak buat? Saya kan nak senyap. Akta 244 Finas. Akta 244 Finas. Mana tahu ada, kan dia ada skop akta tu kan. Macam apa itu filem, apa itu media, siapa yang perlukan lesen. Kalau tak ada tu tak payahlah. Dia tak boleh lah kenakan dekat media sosial. So jadinya YouTuber bakal terikat dengan Akta 244. Jika akta akta tu terlalu luas dan tak sebut filem ataupun dokumentari TV, macam tu lah katanya. Oh, Love Malaysia, aku dapat satu je. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional X 1981. Oh yo. Okay, aku send dekat sini satu. Oops, sorry. Apa tu? Aku boleh. Okay, aku dah upload. Akta 244. Akta 244. Tapi dalam bahasa Inggeris lah. Dalam bahasa Inggeris. Ada cikgu BI kat sini. Dan saya rasa kita ada pakar kita. Dia bahasa ni, bahasa undang-undang lah, susah sikit. Okay, so, undang-undang Laws of Malaysia Act 1981. Okay. Nah, aku pun pening tengok ni akta ni. Tarikh pembuatnya, tarikh date of royal assassin. Tak tahu maksudnya apa. Mungkin dia tengok oleh Agong 12 Februari. Tarikh untuk digazetkan 18 Februari. Kita tengok preliminary short title question and commencement interpretation. Grant of certificate of merit to short subject film. The perbadanan may select any short subject part film. Part berapa? Apa Act 20, muka surat 24. Okay, Akta 22A. Jauh kan. 24 lah kau. Grant of certificate of merit to short subject film. Grant to short subject film. Badan may select 22A. Perenggan 22A. Perenggan 1, kurungan 1. Perbadanan surat berapa tadi? Muka surat 24. Perenggan 22A, kurungan 1.
The brand of certificate of merit to short subject film. Oh, ni pemberian Pemberian merit kan? Ini pemberian certificate merit. itulah lesen lah, lesen kepada filem-filem pendek. Kita termasuk pada filem pendek ke? Tak Tak, ada kan. Kita pada short. itu bukan ni, eh, bukan dia punya. Aku nak cari akta ni dia melibatkan siapa. Faham tak? Production, distribution and exhibition of film. Bukan. No person to engage in all three activities of production. Dia kata film eh. Film. Tak ada. Ha, selagi benda tak masuk wayang, tak ada kira film kan. Sebab dalam sini ada jugalah aku tengok dapat daripada was member aku lah. Malaysia kini iaitu PM version parlimen segala bentuk penggambaran memerlukan lesen FINAS termasuk rakaman media sosial peribadi, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia. Okay lah, pada pendapat Saya aku, dengar. wah, kalau segala penggambaran perlu ada lesen peribadi, jadi adakah dia akan memberikan kesan kepada pelajar-pelajar? Dia orang punya subjek sometimes ada yang perlu upload dekat YouTube. So dia akan automatik, dia orang akan jadi terkesan. Lagi dengan era, dah mula era digital ni, macam ODL. Kita ada ODL kan. Dia akan bagi okay, kesan dua benda tu. Aku rasa dah jumpa. Muka surat 7. Bawah sekali, interpretation. Muka surat 7. Muka surat 7. Tak. So dekat sini dia ada cakap interpretation kan. Short title application and communication. Oh, okay. Part 1. Huh? This act may be cited as perbandanan kemajuan filem nasional Malaysia Act 1981 and shall apply throughout Malaysia. Sabah Sarawak. This act shall come into operation on such as dates or dates as the minister may by notification in the gazettes appoint, as he may appoint different dates for different provision and for different parts of Malaysia. So maksud dia kata kat sini mana tadi yang satu kurungan satu shall, yang kurungan satu ni dia kata shall apply throughout Malaysia. Maksudnya kalau sekali lagi dia buat, kalau orang luar negara buat dekat dalam Malaysia juga, yes, still tak ada effect. Dia orang tak kena pun. Still effect. Yang sekarang ni yang buat tai dekat dalam media-media sosial mostly orang luar daripada Malaysia. Dia orang nak memburukkan Malaysia. Bukannya orang dalam Malaysia. Nampak? Itu pun nampak kat situ. Tapi kalau orang dalam Malaysia nak burukkan Malaysia pun tak boleh lah. Ha. Perlukan lesen FINAS. Kan, sebab kalau tentu kenapa pula tak boleh? Kenapa sebab orang Malaysia tak boleh? Dia kata dah sini terang-terang cakap shall apply throughout Malaysia. Dalam Malaysia je lah. Maksudnya luar daripada Malaysia. Akta ni tak ni lah, tak ada kuasa lah. Akta ni tak berkuasa di luar negara. Faham tak? Berkuasa. Kiranya hanya berkuasa di dalam Malaysia. Dalam Malaysia saja. Okay. Ni itu tak penting, yang penting bawah ni. Interpretation muka surat 8. Tengok ya. Tengok yang films. Comments chief is film include feature film, short film, short subject film, trailers, documentary, advertising film and any recording on material of any kind including videotape and video disc of movie images accompanied of or unaccompanied by sound for viewing by the public or any class of the public. Nampak tak undang-undang 1981 ni dia dah buka dia punya tangan dia seluasnya. Any form. Tu yang salahnya. Dia tak ni je. Dia tak apa nama tu? Secara spesifik. Bukan dia terlalu luas. Faham tak?
Any recording on material of any kind. Bermaksud kat situ meluas lah semua. Ah, semua benda yang dia rakam, semua yang tu. Semua benda. Nombor 8. Muka surat 8. Peringkat keempat. Film. Muka surat 8 peringkat keempat film. Senang kata undang-undang dah ada, cuma tak dikuatkuasakan dia. Tu dia bentangkan kat parlimen untuk kuatkuasakan undang-undang yang dah sedia ada. Okay, apa lagi pindah film Malaysia? Film includes feature film, short film, short subject films, trailer, documentary, advertising, filmmates and recording on material of any kind including videotapes and video disc of moving image accompanied or unaccompanied by sound for viewing by the public or any class of the public. Yes. Jadi bermakna kat sini, seperti kata Azhar lah kan tadi, apa kalau jenis yang budak yang jenis yang ada universiti yang memerlukan lebih-lebih lagi jenis kos-kos perfilman. Yeah. Diorang perlukan ada apa, ada assignment yang perlu kena publishkan diorang punya film, short film kepada YouTube. Jadi kat situ diorang kena perlukan lesen, kat situ lesen, perlukan lesen daripada FINAS. Apa ke benda, mana boleh, takkan lah, agak-agak lah kan. Okay. Dia akan, kalau sekali lagi pun dia akan katakan memerlukan subjek tu, memerlukan upload dekat YouTube lah kan. Dia akan automatik dia menambahkan kos kepada universiti tau. Ah, yeah. Dia akan menambahkan kos. Banyak kesan-kesan yang buruk berbanding kesan yang baik kalau dia betul-betul nak buat lesen berbanding kalau dia kuatkuasakan akta ni. So kat situ pun dah sebenarnya kat dalam undang-undang ni dah meluas, seperti kata Danny Archer di kata situ ya. Dia kata Mat di situ kat, sebab filem pun tengok ada sini any recording apa-apa media, any recording of material of any kind. Di situ kita ambil dari segi keyword kat situ, bermakna any kind material bermakna meluas. Dia tak tertumpu kepada Facebook ke apa ke, kira meluas. Okay, so kita tak boleh buat YouTube lah, kita boleh buat meme lah. Kita buat meme je lah. Meme lah, dia bilang kan, tak payah lesen. GG. Mana meme kita, selepas ni kita lah buat meme lah ramai-ramai ya. Janganlah risau, sebab kerana meme tidak perlukan lesen, Pinas, jangan risau. Masing-masing jadi meme lord. Kita ramai-ramai buat meme eh. Meme lah. Berasa bangga dalam lingua franca. So, katakan kalau diorang kata nak buat lesen untuk TikTok, apa nama, YouTube dengan Facebook je kan. Okey lah, baik kita berpindah kepada platform lain. Anyway. Pun kena juga kan? Platform lain tak, sebab juga. Dia dah spesifikkan kepada YouTube, Facebook dan TikTok saja. So kita pindah kepada Vine ramai-ramai. Talk rasa dia Vine lah balik, hidupkan balik lah. Dia bagi contoh Vine. Yang TikTok, YouTube, Vine, Facebook contoh Metro he. Vine Metro. Dia kat situ kat, yang dalam portal media yang sekarang dia fokuskan kepada YouTube, TikTok kat situ. Tapi dia sebenarnya meluas lah sebenarnya dalam, dia bagi contoh any kind pendek of eh, media sosial lah. Bagi contoh pendek tu lah. Kang-kang dia sebut Vimeo apa, Twitter ada Vimeo, Tumblr lah. Twitter pun dia tak sebut. Tumblr, Netflix, apa kejadah semua habis semua dia sebut. Memang confirm lah, makin-makin mengamuk orang. Netflix banyak ni tau, banyak dokumentari anti-BN tau. Kleptocrats. Aku rasa itu tu dia punya target dia. Dengar lagi satu. Bukankah ada efek dari segi, sebagai contoh lah, okay, dia kalau dah keluarkan lesen, nanti contohnya sebagai TikTok luar negara punya kan, dia dah ada agreement ke apa ke bahawa dia boleh digunapakai kat dalam Malaysia. Tiba-tiba ada lesen FINAS. Bila kita nak masuk TikTok, nanti TikTok akan tanya, awak ada lesen FINAS ke? Bukankah ada efek dari segi kita kena ada agreement dengan app-app yang sedia ada dalam Malaysia ni? Adakah ada efek? Tak, aku rasa app-app yang dah sedia ada ni akan
patuh pada Hanya Malaysia lah, kehendak Malaysia kalau dia nak operasi kat Malaysia. yalah, Dia akan buka kiranya benda kena, baru lah. dia kena buka benda baru lah, menyusahkan dia lah. Macam sekarang YouTube kan ada COPPA Act kan, keluar tak Azhar? Kau kena tick box tadi masa upload video, "This video is not made for kids." Eh bukan, yes. Kan itu salah satu salah satu undang-undang yang bukan Malaysia punya tapi luar negara punya, tapi YouTube kena kuat kuasakan juga. Yes. Jadi macam tu lah. Sekali pun YouTube punya, YouTube punya akta lagi berkesan daripada akta kat Malaysia ni. Yalah. Dengan lagi satu, YouTube dia lebihkan kepada community. Contoh kalau community tu menyatakan video tu tak sesuai, dia boleh ban. Berdasar community YouTube kat situ sendiri, YouTube boleh ambil tindakan. Tapi nasib bila, je Al Jazeera tu tak kena ban. Tapi bila tak dia kena ambil monetize. Bila dia ambil tindakan tu, dia dah langgar ni lah, apa, freedom of speech lah. Itulah masalahnya. Malaysia nak langgar freedom of speech secara undang-undang yang sah. Itulah. Secara undang-undang yang sah. Melalui undang-undang yang sah. Pandai Malaysia. Pandai Malaysia. Tapi dia tak tahu efek dia tu, dia efek pusing, tu akan jadi apa. Pusing-pusingkan undang-undang lama kan. Ni kalau budak-budak loy, confirm aku tahu lah. Apa pun nak budak loy, kau tak ada kawan budak loy. Loy loy. Tak ada lah kawan budak loy. Tak mampu lah nak kawan dengan budak loy. Tak mampu lah. Tak mampu lah bang. Kuat sangat lo. Nak tengok ni, nak tengok sidang parlimen yang video aku upload ni. Boleh. 3, 2, 1, start. Oh yeah. Baru-baru ada. Mana Wan? Tak, video dekat Discord lah. Does it mean we need to? Does it mean we need fitness license for FB, IG and TikTok? Tak ada pun? Tak, dekat tak dekat ni lah, chat time. Chat time? Tak ada. Ada kat atas ni. Yang atas kau punya C file lah. Kan tadi kau tak pick. Ni YouTube ni. Tengok lah. Ramai. Aku nak tengok part dia bahas dekat parlimen ni. Okay. Kejap. Saat ke 31. Alright. Play. Sama ada semua penerbit filem wajib memohon lesen pengeluaran filem serta surat perakuan. Apa dia? Tidak kira mereka adalah agensi media arus perdana atau media individu. Apakah ia? Personal media yang menerbitkan filem di platform media sosial atau saluran tradisi. Berdasarkan Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 atau Akta 244 dan perundangan-perundangan kecil di bawahnya, perbadanan mengeluarkan tiga jenis lesen kepada industri perfilman, iaitu pertama, lesen pengeluaran filem dan video; kedua, lesen pengedaran filem dan video; dan yang ketiga ialah lesen pemameran filem dan video. Merujuk kepada Hello. Kenapa tarik? Hello. Tengah tengok video ni, video. Dia kata dia ada keluarkan tiga lesen. Kalau kau nak upload video kat YouTube, kau perlukan tiga-tiga. Lesen perfilman, lesen apa tadi? Second one. Lesen pengedaran kan. Jangan kata Azhar ni, Azhar crash. Merujuk kepada akta tersebut. Berapa banyak lesen lah. Tiada seseorang boleh mengambil bahan. Tak, aku dengar. Seriously. Mempamer filem-filem. Kau perlukan lesen filem untuk merakam filem, mengedar dengan mempamer.
Mempamer tu kita pamerkan ke kalau YouTube? Tak kan? So, ni community page? No, eh. Nak share kan? Kan? Community, nak share pun kena ada lesen lah. Nak kena ada 3 lesen tu. Nak buat YouTube. Aku jaga otak dia lah. Kau hantar link video dekat kawan kau. Ha nah, video hari ni. Oh, eh tengok, eh tengok, eh. Rugi tak tengok, aku dah bayar lesen. Kau orang kena tengok, eh. Aku dah suruh dah tengok lah. Aku dah pedak-pedak bayar lesen kau macam gitu kan. Eh. Situasi dia. What the fish lah aku cakap. Ya, dengar tu. Kesian tu. Macam yang orang yang jenis yang apa yang jenis yang baru nak up tak buat pasal kena macam seperti memaksa kawan ataupun memaksa orang-orang sekeliling untuk tengok view dia naik untuk coverkan balik sebab kita dah ada kita dah bayar lesen tentu dah legit. Orang yang tak ada lesen boleh pula banyak pula view kan. Kita ada lesen tak ada banyak view. Ha. Itu yang bangang kau kat situ. So basically YB Saifuddin Abdullah yang kata benda betul. Kan? Dia tak putar belik benda yang dia kata tu betul. Undang-undang dia yang terlalu flawed. Dia dah cakap kat sini dia cuma apa memanglah berdasarkan Akta 24 kat sini apa tahun 1981 kita pun dah tengok dah kat sini. Dia di sini pun Akta pun dah kata memang any recording on material of any kind kat situ. Kira dah dia dah kata meluas semua dah ada. Dia dah lapang tangan seperti kau cakap. Jadi cuma tinggal hanya menambah baikkan secara mungkin spesifik ke apa ke tertentu ke apa ke dari segi situ amendment lah basically. Dia modify. Jadi, teruskan. Sekarang Delima netizen Malaysia ni nak pergi buat depa orang bila dekat parlimen buat undang-undang baru. Parlimen buat undang-undang baru. Kalau yang jenis orang yang kalau orang yang jenis yang pandai dia akan carilah macam kita lah, macam kita. Macam seperti kita lah cari okey oh maknanya dalam akta undang-undang memang dah kata dah dia dah termaktub dah. Jadi orang yang jenis yang tak tahu temu mangu. Jangan salahkan menteri-menteri, salahkan undang-undang. Salahkan undang-undang kat situ. Jadi sebab tu ada apa yang kita, sebagai contoh apa kita kena bertanggungjawab untuk menerangkan orang-orang yang jenis yang tak faham lah. Lagi-lagi jenis yang penyebar viral. Yang menokok tambahkan benda-benda yang tak perlu tapi dia pergi tu tambah kat dalam tu. Jadi tu yang niat dah bagus. Ada yang kata oh undang-undang niat dah bagus dah. Niat dah bagus tapi cuma salah. Fakta salah. Ini pula kat situ aduh hai. Tu yang sampai Malaysia membingung lah ada undang-undang baru ke? Lah pula habislah lepas ni ada lesen lah apalah sedangkan kena dalam kenyataan dalam apa undang-undang dah ada dah termaktub cuma tak belum dikuatkuasakan tu je dan belum lagi penerangan sama ada tak dikuatkuasakan untuk sama ada perlu ke lesen ni atau perlu ke ada lesen ataupun tidak sebab belum lagi masih lagi dibahas. Ha, tu je. Melainkan kalau takkanlah terus okey. Dah ada dah undang-undang baru okey kita terus laksanakan 1 Ogos ni. Apa kejadah dia? Tiba-tiba macam gitu. Terkejutlah kat situ. Okey, apa yang kita boleh buat jadi, sebagai orang YouTubers kecil-kecil ni? Injection kanji turbo memang tak perlu. Apa tak lain sekali? Apa turbo? Injection kanji turbo. Ya, apa ni? Dia kira bagi aku kat sini kalau jenis yang YouTuber seperti terutamanya dua orang yang kat sini seperti Negan dan juga Danny Archer kat sini. Satu dah lama, satu yang baru nak naik. Kat sini dia kalau bagi akulah kan,
aku sendiri kalau dah jadi YouTuber, bila tengok-tengok ada lesen. Kalau yang jenis yang seperti kata Azhar, orang yang dah kaya macam Aizah, buat apa? Alah, ada setakat lesen boleh je. Tapi kalau yang jenis yang orang baru nak naik, alah kena ada lesen pula, adalah ini itu ini. Ha, jadi dia kena perlukan risau, oh, dia perlukan naikkan view dia lagi apalah, buat lagi konten kena ada lesen lagi, pergi lagi. Lepas tu tunggu pula pengesahan, lepas tu naik balik. Ha, tu. Leceh Kalau kan? setakat orang yang dah leceh, Leceh, leceh dan lagi merumitkan prosedur untuk kita upload. Sedangkan prosedur dalam YouTube telah pun berkesan. Dia dah check, apatah lagi kita nak kena tunggu lagi. Dia ingat apa? Dia ingat kita punya konten ni macam puspakom tau. Kereta pergi hantar kat sana, puspakom check. Eh, awak punya tak lepas ni. Macamlah berkualiti sangat eh. Kena tinggikan lagi 2 cm spring awak ni. Apa kejadah dia? Sedangkan kita dah check, kita dah minta untuk kita dah ikut standard dia. Tiba-tiba alih-alih dia kata, "Oh, ni terkurang sikit je." Takkanlah gagal lah pun. Kita boleh kurang ke sikit ke apa ke ataupun itu okeylah. Tapi benda ni macam boleh katalah, dia ingat kita punya video content ni kita macam kereta hantar pos pakom. Agak-agak lah. Tu je lah masalahnya tu. Merumitkan lagi prosedur untuk kita nak upload content kita kat YouTube. Kalau sebagai untuk macam lain pula, macam streamer kat Facebook. Streamer kat Facebook, dia dah apa, Facebook gaming sebagai contoh. Lagi-lagi sekarang kan apa tengah hangat, apa memang memang dah hangat lah, Fortnite, PUBG Mobile, COD ataupun gaming-gaming lain lah, tak kisahlah. Ini nak naik ke ataupun yang dah lama ke, kita perlukan lesen. Orang dah buat Facebook, sedangkan dalam Facebook gaming dia dah terima dan syarat TNC dia punya ruang kat situ. Dan Facebook akan tengok. Sedangkan aku sendiri, aku upload aku punya video, aku punya live aku, Facebook sendiri akan detect. Dia kata, "Oh, awak punya video ni ada konten yang tak berapa okey." Lepas tu adalah kena apa jadah semua ni. Okey, aku cakap, "Okey lah, aku take down aku punya video aku buat channel baru ke apa ke. Aku tengok balik, perbaiki balik." Ni lagi tambah lagi lesen finas lagi. Apa kejadah dia? Mana pun. Agak-agak prosedur dah berudah rumit kat Facebook, nak lagi nak rumit kat finas. Tunggu lagi proof. Ha, memang tak lah aku cakap. Ha. Tu yang bengang kat situ. Bengang sangat bengang. Tapi itulah, kita tunggu saja keputusan daripada KKMM ni. Sebab dia baru nak bahas, tapi kita punya apa yang terjejas ni, itulah yang streamer ataupun yang sebaliknya. Yang terutamanya kepada platform media sosial. Tu terutamanya. Kalau dari segi lain-lain macam perfilman tu memang orang-orang dah ada lah namanya ni. Yang terjejas yep. pada inilah media sosial ni sebagai taktuk dengan YouTube dan sebagainya lah. Ha, tu dia. Tak apa, dia pun kita pun meluahkan pendapat kita sebenarnya. So dia tak boleh nak sekat kita punya suara, kebebasan kita nak meluahkan. Lagi pun kita meluahkan perkara yang baik. Kita comparekan antara yang baik dengan yang buruk. Kita tengok balik akta-akta 244 244 ni. Kita bukannya nak memburukkan satu pihak je. Jadi kita bagi juga kesan-kesan, bagi kesan yang bakal dihadapi. Lagipun kita sedia maklum apa nama, dekat Malaysia ni pengangguran makin lama makin meningkat. Lagi lepas kes PKP lagi meningkat banyak. So diorang mostly diorang beralih kepada streaming. Apa nama, streaming. Ada yang beralih kepada Foodpanda. Kenapa pula Foodpanda tak buat, diorang tak nak buat lesen khas? Okay, korang nak buat Foodpanda, korang kena ada lesen khas. Sebab apa? Macam GrabCar dah Foodpanda ada, dia boleh mengakibatkan kematian yang tinggi juga. Kalau kita tengok yang bawa Foodpanda, ada dia orang bawa, ada maybe ada yang bawa elok-elok, ada yang bawa macam pelesit, traffic light langgar, yeah, selit menyelit. Ha, kesan dia,
kesan dia lagi tinggi. Bukan setakatnya, bukan setakat apa nama, nyawa, because of satu manusia, seorang seorang rakyat Malaysia tu sangat ber, apa, sangat berharga bagi negara. Ya, yeah, memang. Itulah. Kalau setakat media sosial lagi, kalau kalau dah ada nanti bila dah ada lesen finas ni, sebagai contohlah, lesen finas ni dah ada kan. Dan TikTok semua dah kurang ke apa kan, orang dah tak main. Nanti apa pula lesen dia nak buat? Mungkin mungkin dia akan serang ni pula Foodpanda. Bagai-bagian bagai-bagai runner ni. Bagai-bagian pengantar tadi beli. Kena ada lesen tak ni. Habislah. Tak ada nama lagi lesen. Ada lesen. Nak beli handphone kena lesen, semua ada lesen. Lepas ni nak keluar rumah kena lesen. Nak keluar rumah ada lesen, nak itu ada lesen. Lepas ni Malaysia dah bukan negara, bukan Malaysia lah. Tak bebas lah. Malaysia bukan negara yang bebas. Dah macam Korea, Korea Utara dah nampaknya. So, Korea Utara pun tak teruk macam ni lah, saya aku tengok. Nak beli makanan kena lesen. Eh, nak kerja memang ada lesen lah, nak kena ada SPM. Tapi itu semua orang boleh dapatkan kan? Orang boleh dapatkan. Ya. Tak, ini YouTuber ya. YouTuber yang buat duit, dia orang kena LHDN tak? Oh. Dia kena bayar cukai tak? Tak ada pun, tak ada mention pun setakat ni. Tak ada orang mention. Tak ada orang mention. Tak ada pernah, tak pernah dengar orang mention YouTuber kena ada lesen LHDN. Tak ada. Bahagian ni aku sensor. Nak tahu tak? Nak tahu tak? Nak tahu tak dia punya prosedur dapat duit YouTube kan? Aku nak dapat dulu. Okay, ni untuk pendengar-pendengar juga lah sekali. Okay. Dia akan, kan tak silap ni, sudah ada tulis monetization and kat analytics. Betul. Bila dah sampai $100 tu, kau kena buka satu account Google, nama account tu AdSense. Bila dah buka AdSense tu, kena bagi alamat semua. Lepas tu dia nak pastikan alamat tu betul, nanti dia hantar satu postcard. Dalam postcard tu ada QR code. Dalam QR code tu kau kena scan, lepas tu hantar kat Google. Lepas tu dia dah pastikan alamat tu betul, baru dia hantar satu check. Check tak silap dari Austria sebenarnya. Okay. Dengan check tu kau boleh guna bank ni lah. Masuk dalam bank. Ambil masa 3 bulan tak silap nak clear. Oh, nanti dia akan masukkan dalam akaun kau lah kan. Masuk dalam akaun bank lah. Tapi minimum 6 bulan baru boleh masuk akaun bank. Apa? Tak silap kan. Masa nak masuk daripada tarik. Tapi aku ada tengok check satu daripada YouTuber, nama dia nama channel dia Iman Kamil. Dia sebelum ni dia buat, ada buat dua prosedur. Satu macam tu lah, check. Dia kata lambat. Okay, satu lagi bank in pun dia lambat juga. Dia lambat bank in. At last dia tunjukkan kod dia. Maksudnya nanti Google dia akan bagi satu slip, pay slip, macam pay slip lah. Okay. Dia ada nombor dia tu, nombor tag dia tu, bila kita pergi dekat Western Union ke, macam Iman Gamil tu, dia tunjukkan dekat Western Union dia. Dia tak tunjuk lah dia punya kod tu berapa. Tapi dia pergi kat Western Union, dia terus dapat cash on the spot. Wow, nice. Oh. Wow, nice. Kiranya terus direct terus eh. Itu lagi nice, tak payah nak ada direct terus. Cukai pun. Cukai apa, terus Western Union terus masuk lah. Bila masuk bank account dekat nanti pos laju pun kau tak boleh guna. Walaupun pos laju ada Western Union kan, kau direct je pergi Western Union terus. Okay, minta nombor kad tu, pengesahan, okay dah settle. Boleh dapat terus cash on the spot. Dekat situ orang boleh ngelak cukai. Ngelak cukai. Salah satu kebaikan dia. Elak LHDN. Lagipun nak lagi ke macam mana lah. Susah juga nak cakap. Susah. Itulah. Benda ni aku tak pakar bahagian HDN ni. Tak apa, nanti Azhar dapat. Nanti Azhar dapat $1. Kita tolong share-share kan video Azhar.
$100 pun baru 400. Okey lah tu 400 kan. Boleh, siapa boleh. Nak bagi 400? Boleh, boleh beli mic nak kalau nak. Beli kamera, kamera. First kali yang penting internet. Buatlah tak ada pun. Internet tak boleh upload. Itu memang first. Yang second apa webcam kau tu kena upgrade sikit. Itu sebenarnya bukan webcam, itu sebenarnya kamera aku. Boleh lah upgrade. Bunyi dari kamera tu lagi bagus daripada bunyi yang next scene yang gambar main game. Kan. Ya, dalam game tu aku kuatkan bunyi dia. Ah, betul lah. Dia that's why dia kau ada bunyi pecah pop. Dia ada bunyi bahagian-bahagian pecah bila aku suara tinggi. Sebab kalau tak memang slow gila. Aku tak tahu kenapa dia slow. Tu nama dia apa? Tak ingat nama dia. So kita punya topik ni dah habis ke? Tarik, ada apa lagi nak tambah? Yalah. Rasanya kalau untuk benda lagi topik ni, rasanya kita nak bahaskan pusing-pusing pun dia berbalik kepada undang-undang dah ada. Undang-undang, sebab undang-undang dah ada kat situ. Sebab kita dah ceruk. Sebab kalau korang nak cari undang-undang, just type je akta 244 kat situ. Sebab baca lah sampai baca habis lah. Kita baca tak habis pun. Kita baca pasal apa tu dia, kira lebih senang kata korang pergi terus pergi ke muka surat 8 lah. Muka surat 8 bagian filem. Bagian filem. Sebab kat situ dia terus telah nyatakan untuk segala filem. Apa yang dimasukkan dengan filem? Rakaman apa ke gitu kan. Dia punya keyword adalah filem. Any recording on material of any kind. Yes, kat situ. Alright. Bila dia sebut kat situ, segala media-media rakaman mesti kena ada lesen lah kat situ. Conclusion dia adalah kesimpulannya, segala rakaman-rakaman media dari segi Facebook, YouTube, ke apa ke jadah semua ke, taktuk ke apa ke, itu memang kena ada lesen lah. Secara kesimpulannya lah kat situ. Yang orang kata lah sekarang ni. Jadi sebagai dia akan terjejas, terutamanya kepada streamer dan gamers-gamers yang upload kat dalam ni kat YouTube. Kat situ lah antara tu. Tu yang menyebabkan apa jenis yang budak-budak nak naik tersangkut kat situ, tersangkut kat skala 6. Dah, tak apa-apa sah, kena ada lesen. Dengan lain satu prosedur untuk mengupload sesuatu video tu seperti macam hantar kereta kau kat Puspacom kat situ. Macam tu. Itulah dia. Alright. Secara nice. Ringkasnya lah. Cantik sekali tu. Jadi topik kat situ kesimpulannya, situlah dia. Nak bahaskan lebih further sebab kita tak ada, dia baru keluar. Jadi kita nak lagi furtherkan pun, dia bendanya pun kita tak dapat lagi sumber yang secara kukus. Sebab dia cuma bahaskan saja untuk ni. Jadi kita tunggu saja untuk penjelasan isu semasa dia daripada Datuk Saifuddin Abdullah, iaitu Menteri Komunikasi dan Menteri Media. Kita tunggu saja dia punya keputusan seterusnya lah mengenai Akta 244, iaitu Akta Pembandanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981. Jadi korang boleh check kat situ lah dalam Akta 244 tu. Kat situ. So, kita punya topik seterusnya adalah mangsa PKP. Nak cerita pasal apa? Nak cerita pasal mangsa PKP ke? Sajak lain. PKP, eh. Kalau nak kata ya, mangsa PKP. Itulah sahaja. Last. Jangan. Okay. Sajak seterusnya. Mural Syed Alam. Nak cerita pasal apa? Okay. Mirul Shah Alam? Mirul siapa Mirul? Mural lukisan yang apa? Syamuddin. Bukan Syamuddin, aku lupa nama dia. Mural. Yang apa?
yang di Conteng tu eh, Dato' Isya Mudin Ah, yang dengan kena vandalize tu. Tan Sri Sekali Muhyiddin Iras dia. Nampak macam Supring. Siapa Muhyiddin? Siapa Muhyiddin? Aku tak undi Muhyiddin. Aku tak undi Sekali Muhyiddin. Sekali Iras lah dari belakang. Because of dia pun pernah provoke kan. Dia pernah provoke. Lepas tu dekat gambar Muhyiddin juga dapat conteng merah tu. So, tapi kita tak boleh judge. Kita tak tahu siapa. Dan biarlah kita serahkan kepada pihak polis untuk buat kerja. Because polis kan, dia orang akan tengok kawasan-kawasan sekitar punya CCTV. Lagipun mereka ada CCTV, bukan tak ada CCTV. Dia ada. Cuma orang yang kat situ buat kerja atau tidak. Dia buat kerja ataupun tidak kat situ. Okay, apa yang menyebabkan orang terconteng mural tu? Setiap dia suka buat setiap suka mesti ada benci dia. Alright. Mesti ada hasrat tu punya pendam dia. Well, itu memang lumrah kehidupan dalam kita hidup dalam satu komuniti dekat satu masyarakat. Jadi kita tak boleh nafikan lah, mesti ada dia orang kat situ. Okay, penyebab utamanya mungkin dia tak diundi. Okeylah. Dia tak di, apa mungkin dia dengar ish kenapa tak Tone M mesti kenapa dia siapa siapa dia aku tahu ni dia macam tu kan mbak kata akak super ingat situ. Jadi kalau okey sebagai aku, kalau aku akan pilih yang jenis orang yang lebihkan tak kisahlah siapa-siapa ke, tapi yang penting Melayu pertama, kedua mestilah dia apa agama Islam lah yang terutamanya kat situ. Kat situ dua tu je. Kalau ada prinsip pegang dari segi tu, jadi aku sokong dia. Kalau macam segi Tone M ni, aku minat je suka-suka dia juga, tapi disebabkan dia ada menolak, aku cuma benci dia satu je. Dia menolak sedikit hukum-hakam Islam kat situ. Seperti dia menolak hadis kat situ. Jadi aku tak terima sangat dia. Walaupun dia punya, dia adalah merupakan bapa yang memajukan Malaysia. Yang dia yang apa suruh buat Menara Kuala Lumpur lah, Twin Tower lah, apalah ini F1 apa jadah semua tu. Dia yang naikkan Malaysia tu memang aku tak boleh nafikan. Dia memang baik. Tapi sudah tiba masanya dia undur diri sebab dia dah tua kat situ. Kalau dia nak tak sambung lagi tak apa kot. Pun tak larat ke. Tak cakap pun tak larat. Dia dah berapa banyak dah apa. Dia bagi cucu dia cakap. Dia makan lah. Apa pun dia dah. Bagi cucu cakap. Bagi cucu cakap. Dia pasang ni. Dia dah tua dah nak mampus lah kat situ. Pergilah masjid. Aduh. Astaghfirullahaladzim. Hey, aku kalau nombor. Kat situ kita kiranya. Mungkin orang tak suka Tan Sri Muhyiddin Yassin, mungkin satunya okey. Kau dah baik-baik dengan M. Kau dah baik-baik dengan Tone M. Tengoklah masa parti apa pribumi pribumi eh. Kan ada Tone M dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin kat situ. Tiba-tiba alih-alih Tan Sri Muhyiddin jadi boleh dicalonkan kepada apa sebagai Perdana Menteri. Sedangkan dia doang-doang berdua ni padahal ni baik katanya. Tiba-tiba kat situ. Kira macam asal pula. Diorang ingat ni Tan Sri Muhyiddin ni tikam belakang. Bukan setakat Tone M dia tikam belakang si apa? Dato' Anwar. Bukan setakat tikam belakang Kak Anwar kat situ. Jadi dia tikam belakang sekali dengan kat Tone M kat dari segi Tan Sri Muhyiddin Yassin kat situ. Jadi orang ingat apa ni? Dia naik. Apa ni dia naik? Dia tak pernah merintah kat apa Malaysia. Dah baik-baik BN semua. Alih-alih dia naik. Apa ni dia naik? Aduh maai. Apa ni? Aku tak terima lah. Apa lah. Baik itu lah. Itu yang terjadinya kesan-kesan dari situ. Itu dari segi aku punya dari segi konsep tu aku punya ni lah aku. Jadi kalau dari segi orang lain kita aku tak tahulah. Itu dari segi aku punya pendapat sendiri lah. Aku punya pemikiran aku. Jadi Azhar, dari segi Azhar.
I have no comment about that. Azhar, aku rasa dia Aku macam gini. boleh ya nak cerita pasal politik ni, tapi I have no Dia comment. komen lah sebab apa, sebab kau dah kata awal-awal lah tadi. Kita serahkan kepada pihak polis lah untuk menyiasat benda-benda macam gini. Okay, kalau tak ikutkan polis pun salah ke dia conteng tu? Dia bukan BC dengan Azhar, Farid. Dia apa, dia maksudnya salah tak reload, dia conteng benda tu. Dia conteng dia. Pada aku dia menampakkan, pada aku menampakkan kurangnya adab yang disemai kat dalam diri dia lah. Mungkin ya, kita tak tahu, mungkin yang perempuan tu ada masalah apa, mungkin ada masalah mental ke, kita tak tahu. Mungkin dia kena tangkap, esok dia lepas sebab ada kat OKU, kita tak tahu. Aku rasa itulah. Dia kalau akak sempat kata akak super ring, siapa dia? Kena dakwa pun dia kena rendah lah. Lagi pun untuk vandalism eh. Dia kan dia menconteng gambar YDP tau. Gambar Agong. Oh, Agong ni dia dah melambangkan sebagai ketua negara Islam. Memang bentuk vandalism betul lah kat situ. Vandalism dengan kata-kata kesat. Dia bukan setakat vandalism biasa. Vandalism biasa kita boleh cakap dia tak ada dengan kata kesat. Macam contoh dia tulis itu perkataan vandalism. Hangat betul podcast ni. Dia okey lah. Kira sebagai kata Azhar tadi, dia memang apa, vandalism yang tidak sepatutnya patutnya melambangkan apa, tak melambangkan adat orang Malaysia lah, satu manusia kita kena hormat juga, kita kena hormat jugalah keputusan daripada lagi-lagi agung kan, iaitu ketua apa yang raja yang berkuasa kat Malaysia ni. Takkanlah kita nak kita kalau kita tak suka kita cakap dia, kita kena cakap secara profesional. Janganlah cakap secara bak kata Agong, membabi buta je. Bak kata Agong, kerajaan better. Senang lah dia reply. Kerajaan better. Kerajaan better. Kerajaan better. Senang kan? Senang lah. Dia kat Yalah, situ. Itu lah. Dia habis dah dua bahagian berkacau. Kacau bilau kan, bergaduh dia, ini aku punya, ini aku punya. Balik dekat ni. Sebenarnya Agong dia pinjamkan kuasa je kepada Perdana Menteri untuk menjalankan tugas-tugas membangunkan negara. Ya, yep, betul. Baru dia exercisekan dia punya power of monarchy. Kuasa monarchy. Apa, belajar sejarah kan, apa, raja berperlembagaan kat situ lah dia. Kalau kita tak ada raja berperlembagaan, rasanya raja tu memang kerajaan beta terus. Memang betul-betul 100% lah. Pun dekat apa nama pasal mural tu kan, kita boleh nampak yang orang yang melakukan vandalism tu dia tak menghayati rukun negara. Yang percaya yang pertama apa, rukun? Yang pertama? Rukun negara yang pertama. Percayaan kepada Tuhan. Percayaan kepada Tuhan. Itu pun tak ingat ke. Kau hai. 5K pun ada. Itu bukan kan? Percayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Kepada Tuhan. Kedaulatan. Kesetiaan kepada negara. Kedaulatan dan perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Yang kelima. Dari segi 5K apa kat situ. Kat situ dah memang dah melambangkan hak keseluruhan kat situ. Kita kena patuh
agama kita kena patuh raja, kita kena apa, kena ada mempunyai adab sisi tu semua. Tapi rakyat Malaysia tu lah dia, rakyat manusia kat situ. Nah, dia manusia. Benda tu bukan undang-undang, dia macam lebih pada penyundur arah eh. Cara nak jadi rakyat Malaysia yang bagus eh. Dia macam guideline, bukan kalau, law. Macam kalau kita agama, kalau kita agama apa, kalau kita agama Islam, kita ada Al-Quran, itu guideline kita. Macam itulah. Eh, Malaysia guideline apa? 5K tu je. Lama. Kalau nak pasal meluruh dah. Aku tak tahu, aku malas, aku tengok macam orang bodoh lah buat benda-benda tu. Serius lah. Benda-benda bodoh lah kalau buat benda perkara itu. Kau conteng-conteng macam apa, dia bukan mengefek pada, bukan je efek hanya pada satu Malaysia, satu Malaysia. Kalau macam luar negara orang tengok pun sama juga. Nanti tengok, Malaysia macam gini lah. Ingatkan negaranya okey sangat. Habis tak apa alasan. Fact juga pada review tu. Itu yang datangnya menyebar. Macam sendiri aku tengok macam bukan setakat content about apa Malaysia bagus ke apa, ada juga aku tengok apa Malaysia yang tak bagus. Tengok, banyak, sangat banyak. Banyak tak Malaysia tak kan? Kita punya Bangla banyak, India banyak, Filipina banyak. Kita banyak pada apa, imigran imigran. Cuma orang Malaysia tutup mata lah, biarkan lah. Itulah masalahnya. Tarik kau ada pasport tak? Masuk Malaysia ni. Wesh, kau ni membahas pula benda tu. aku orang Melayu orang Melayu datang dari Sumatera. Datang Sumatera, keturunan. Okey. keturunan. Minang. Negeri Sembilan ni. Minang campur ni, campur Jawa. Ya, tu dia. Selainnya Melayu. Tak, jangan sampai sampai. Hello, putus. Hello. Jangan sampai, tak sampai hilang sampai. Hilang terus. Sebab jangan sampai dia, jangan tak sampai. Jangan sampai apa? Tarik. Tersekat pula. Aku punya Discord aku tiba-tiba not responding, lepas tu terpadam shutdown. Hard disk rosak. aku rasa lah sebab hard disk aku dia suruh beli Samsung Evo juga. Tak, dia masa semenjak aku apa hard disk aku penuh ni, dia punya disk drive dia kata error. So kita habis dah. Kita tamatkan kita punya podcast pada malam ini sampai sini saja. Baru dua ni, dua topik. Topik. Masa PKP, masa KP. Apa dah KP tamat pula. Tenang stres dan sama kita PKP. tak drama sikit. Mau drama-drama pula. Tarik koki tak tahu. Yelah, cari kerja baru tarik. Saya ni bekerja setahun. Mau setahun. Setahun dari tu. Setahun satu bulan. Dah kena buang. Dah dia lah. Kalau macam pasal KP ni sebenarnya kan, bukan setakat aku je. Tak, sebenarnya kerajaan dah bagi peruntukan kepada syarikat-syarikat ni untuk jangan buang pekerja. Ya, memang. Tapi at least dia orang buang pekerja juga. So nampak sangat dia orang sebenarnya dia orang nak menggunakan duit tu untuk dia orang punya kepentingan. Nampak sangat. Bukan ke duit yang dikasih kepada kelang tu adalah sebuah pinjaman? Oh, tak. Really? Bukan sebuah pinjaman ke? Dia akan bagikan untuk khas untuk dia orang bayar gaji-gaji pekerja untuk backup balik sebab tak ada operasi kan.
Kalau tak, Memang. apa dia umumkan sebanyak 201 10 bilion? Itulah masalahnya. Itu yang aku pelik. Dah semua pada apa, kelang-kelang buat kata bukan setakat batu pahat lah. Satu, satu Malaysia lah buat perkara benda ni. Nampak sangat tarik Buang. di Anaya. Ish, akulah mangsanya di antara tu kat situ. Selama bekerja staff apa, kata dia nak pekerja lokal, okey aku tak kisahlah kan. Dia nak perlukan, okey aku belajar semua. Selama aku setahun, setahun berapa bulan, 4, 6, setahun 2 bulan, apa. Aku belajar semua, kejadah semua ni, tiba-tiba kata, okey lah, apa, awak ni tersenarai dalam bangsa untuk buang kerja. Oh, ya. Yeah. Lepas tu bila dikata ke option, oh, dia bagi option pula. Oh, terima kasih lah bagi option. Nak teruskan kerja ke atau nak buang, nak berhenti terus? Kalau berhenti terus ada habuan tak apa. Nasib baik ada berhenti, berhenti ada habuan. Kalau berhenti tak ada habuan, memang aku bakar kelang tu. Ha. Memang aku bakar kelang tu. Tak ada. Terus bayar lah muka aku kat Malam-malam situ batu datang pahit. Bakar. Ha, malam-malam datang. Okay. Untuk kat apa tujuan undang, kelang kereta, untuk kelang tujuan kereta, undang sorry tarik tu. cuma cuma berjenaka eh. Orator tsunami terbakar dia. Apa, aku dah berhentikan aku punya podcast. Aduh, podcast kita betul rezeki tapi bahagian bahagian topik tu dah lain. Jangan risau. Dah lain lah. Aku cakap otak dia lah memang kira bukan setakat ni je lah. Aku je lah, ramai juga lain-lain. Jadi lagi tu terama bahagian kilang lah, production punya. Tak ada order kan, tak ada order untuk ni. Jadi dia harapkan order yang yang dah order yang dah lama, yang 3 bulan yang lepas tu, order yang sebelum tu, sebelum PKP. Jadi dia terus, dia hanya teruskan. Itu pun ada juga yang cancel. Macam kilang aku tu, sebahagian separuh daripada order yang dah telah order sebelum PKP tu dia cancel. Ha, jadi kat situ dia apa, rugilah, memang rugi banyak. Memang memang tak dinafikan rugi banyak. Tapi bila kerajaan bagi bantuan, itulah dia seperti-peti katakan, mempergunakan sebaik yang ada. Jangan-jangan kau pula ni. Tak. Itu yang aku mengigap. Oh, mengigap gila. Mengigap sangat. So, tadi cari kerja baru tadi, so, guna pengalaman kau tadi. So, kita gunakanlah apa, bukalah bisnes baru. Yang penting janganlah buka bisnes-bisnes streamer ataupun YouTuber. Oh, nice. Ini bukan bisnes eh. Ini cuma hobi. Ada orang. Ini cuma hobi. Hobi, man. Tutup. Sama ada dia boleh guna dia profitable, masuk pertandingan-pertandingan kat uni, dia mendatangkan hasil ke tak, itu second alamak. Second second apa, yalah, second jadikan method. Je apa benda yang telah berlaku dalam kehidupan tu sebagai satu pengalaman hidup dan juga pengajaran lah untuk maju ke hadapan. Jadi dari segi aku di apa rancangannya adalah terutamanya biasa selepas orang yang mangsa PKP ni, yang dia orang cari kerja, tak orang tak ada orang cari kerja, adalah dia orang buat bisnes sendiri. Ha, tak kisahlah dari segi YouTube ke apa ke. Ha, yang penting dia orang boleh dapat janakan bisnes sendiri, sebab kebanyakannya lah bila ditanya sana sini, rakyat tempatan menyatakan baik bisnes sendiri lah. Buatlah apa, pisang black paper ke, apa benda-benda makan, yang terutamanya benda makanan lah, ais milo kepal, perisa pisang apa ke, tak kisahlah benda-benda yang mengipik, yang penting asalkan viral, 2-3 bulan dapat income, okey buat tukar balik, tukar pula yang lain lah, macam tu. Tak kisahlah benda yang pelik apa ke, black paper perisa pisang ke apa ke.
Meyau eh. Yang penting ianya benda-benda yang boleh diviralkan. Aku tahu Saya apa yang boleh letak pisang. Pizza. macam macam kat tempat aku apa teh ais terbang. Ya. Yeah, betul, ada. Ada video Teh tak? ais terbang ni. Tengok sikit video. Dia tak ada video lah. Oh, okay. Dia tak ada video lah. Dia apa, nanti aku ambil lah gambar. Tak asal aku ada kat situ. Aku punya apa, veteran orang Kelang, anak dia buat ini kerja apa, eh bukan, buat jual bisnes kecil-kecilan je tepi jalan kan biasa. Teh ais terbang. Tengok ni, teh ais terbang. Dah selepas floating, apa, teh ais float, teh ais terbang pula. Bukan dua-dua sama. Kat situ aku macam okey lah, sebab lagi bisnes pada saing kat situ. Sama ada ni ataupun macam-macam. Jadi aku mungkin aku akan ambil alih kerjaya mak aku, iaitu tukang menjahit baju. Oh, mesin jahit dah ada kan? Ya, mesin jahit dah ada. Ah, nice lah. Semua dah ada, mesin mesin jahit luruh, mesin jahit tepi. Lagipun macam mana bisnes menjahit mak kau masa PKP? Ada demand? Okay, untuk dalam ni memang defect lah. Dia sebab apa, masa PKP dijalankan tu, dia bukan setakat hanya bisnes orang itu. Dia termasuk juga bisnes seperti orang kecil-kecilan lah, macam kat rumah. Macam mak aku, mungkin upah. Dia tak ada orang lah, kurang lah. Tak ada orang lah, lebih senang kata. Tak ada orang ambil. Raya pun tak ada cancel. Orang hantar ke apa ke, memang raya tak Raya, tahu lah pakai kain langsi ke apa. Raya pun kena cancel. Raya pun kena cancel. Jadi dia orang cuma ada, ada tu macam ni, ada tu adalah, tapi cuma 3-4 orang je lah kan. Gitulah, tak banyak lah. Kira kalau berdasarkan mak aku cakap, lebih kurang 50 purata dalam 3 bulan tu, lebih kurang 30 hingga ke 50 pasang gitu. Sangat sikit. Sangat-sangat sikit. Sikit kalau tak dulu, so, kalau tak, kalau macam untuk satu musim lah. Biasa kalau untuk orang yang jenis yang tukang jahit ataupun mengambil upah jahit kan kat situ, musim dia adalah raya. Okay. Iaitu raya. Raya tu memang 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 orang ada. Yang apa, memang loaded gila lah aku cakap. Kalau kau kalau yang jenis yang ada, yang ada butik, ada kedai sendiri, boleh loaded lah sampai 10K boleh sampai. Tengok ah berapa pasang apa ke. Yeah. Alangkah mak aku masa time dulu lah, time dulu 120 pasang boleh dapat lebih kurang 3K kat situ. 120 pasang satu musim. 120 pasang satu musim raya je. Fui, 120 pasang. Penat tu. Kalau satu memang penat lah. Memang penat. Mak aku buat kerja seorang je. Aku just tolong kecil-kecil je masa tu. Aku masa rendah. Jadi aku cuma kecil-kecil je lah kan. Jadi gila lah apa 120 pasang. Okay, sebagai contoh 120 pasang apa, harga satu pasang baju lebih kurang kalau dari segi tempat mak aku punya harga lah, RM35, RM45, RM60. Kalau kalau lelaki susah sikit, lelaki boleh sampai RM60. Nak buat dia punya part 60 hingga butang ni. RM70. Dia punya tu lah, punya baju lah satu pasang tu. Kalau perempuan mungkin setakat RM35, RM45 gitulah antara tu. Tu setakat, yep. Kalau lelaki memang biasa kau dapat sale berapa sebulan? Sebulan. Betul lah, sebulan kau dapat sale berapa? Tidak tentu. Tak tentu. Untuk buat masa sekarang ni, buat masa sekarang ni bersenang kata tak sampai lah 400. Jadi kalau orang upah jahit ni, kalau bukan untuk hari raya, untuk apa selalunya? Kalau bukan untuk hari raya, untuk raya haji. Okey, baju baju kau raya tak ambil baju ni. Tu kan untuk kahwin. Kahwin pun ada juga, ada. Oh, ada. Semua. Okey. Dia bukan setakat hanya untuk apa?
Ni mak aku baru lepas buat ni baju kahwin orang. Baru siap. Boleh buat tak sidur? Lawa. Lawa mak kau buat. Boleh buat macam tak sidur? Macam mana kau tengok kat tuxedo. Kalau lawa. Boleh je. Kalau lawa 4 tahun lagi aku hantar lah kat kau. Boleh Nohan. aku pun tengah planning untuk ambil lesen jahitan ni. Aku kena ambil lesen jahitan ataupun aku nak ambil SKM jahitan lah. Jadi lepas tu ambil lah lesen perniagaan. Nice. Tinggal apa, jadi aku boleh ambil alih pelanggan tetap mak aku. Itu je. Lepas tu perdekan lagi aku punya ni bisnes kat situ. Tapi mungkin aku akan buat dua kerja lah. Sepau mungkin di liner ke apa ke. Mak tarik. Sebab aku ada kemahiran dari segi mak tarik macam ni. Anak aku design. Ambil klien aku. Ha, lagi pun mak kau mak kau pun dah berusia kan. Yelah. Tak kisah. Mak kau pun boleh relax-relax je. Kan relax-relax kejap, relax pula. Dah kau pula tak sambung. Aku memang fikir macam tu je. Jadi selain aku nak jahit tu, mungkin aku nak apa ketengah kalau yang aku nak jadi freelance design sebab aku ada kemahiran kan dalam dari segi penggunaan software apa ada Photoshop. Jadi bolehlah kat situ. Jadi buat dua kerja kat situ. Tengoklah kat situ. Kaya kat situ dah mula pandai agihkan masa lah, pandai-pandai kat situ lah kerja. Sebulan ni memang aku hype gila babe. Tak tahu fikir apa nak kerja pun tak nak. Macam alah kerja sekarang lagi time, kena buang time lagi. PKP nanti kena buang lagi. Aku tak kisah kena buang ke apa ke apa ke. Tapi benda macam tak sedap lah. Asyik kerja asyik kena buang, asyik kena buang. Kalau tak alasan PKP, atas alasan PKP aku boleh lagi terima lah. Kalau atas alasan sebab lain aku agak-agak lah boleh consider lah apa benda kat alasan sebab lain tu. PKP tu memang setakat masih lagi aku boleh faham lah. Benda lain tu tak lah ke kak. Terbakar hilang ni. Uish jangan kau. Aku bakar kedai apa-apa siapa ni. Lagi-lagi kalau jenis yang orang kata tikar belakang kan apa. Biasalah tu dalam adat pekerjaan kan mesti ada orang akan cakap-cakap belakang. Budak ni apalah ini lah itu lah inilah. Itu aku tak kisah. Kau cakap kau lah. Yang penting aku dapat duit. Bukan kau dapat duit, aku yang dapat duit. Senang lah. Senyap lah. Masing-masing dah dapat duit. Kerja-kerja lah. Benda kerja kan. Sedap punya. Alright. Lah benda setakat mangsa PKP ni itulah untuk pulihkan dia aku rasa sampai hujung tahun ni lah. Itu anggaran lah. Sebab kalau ikutkan nak pulihkan ekonomi lama kot. Lagi sebab 3 bulan tu berhenti. Ni lagi sekarang tengah takut gelombang keempat. Keempat dah ya? Apa ini ni topik keempat ni. Topik keempat eh. Topik keempat lah. Gelombang keempat coronavirus. Yo gila babi keempat. Gelombang keempat coronavirus. Corona chan. Baru sebab gelombang kedua ni, tadi. Gelombang kedua? Ya ke? Baru gelombang kedua. Bukan dah gelombang keempat ke? Gelombang kedua tadi. Ya, tak ada lah. Betul lah, PKP. Ya ke? Aku kira 4 tu. Macam mana aku kira 4? Macam mana kau kira tadi? Bagi sikit kau punya calculation kau. Sebelum Tan Sri Muhyiddin dilantik, semasa Tan Sri Muhyiddin dilantik, selepas Tan Sri Muhyiddin. Otak kau, siapa aja gila? Okay, apa kata kita tengok graf Malaysia. Okay, aku punya statistik kan? Tak statistik kan? Aku macam ni. Masa apa peletakan Tuan M dekat situ kan gelombang pertama kan? Itu gelombang pertama kan? Itu gelombang pertama.
Lepas tu masa yang Tan Sri Muhyiddin dilantik tu, tu dah termasuk dah mula untuk gelombang kedua kan? Dua. Kan, kan, kan? Gelombang pertama bukan bulan Januari sehingga ke bulan Februari ke? Gelombang kedua masa bulan Februari yang kluster jemaah. Yang Sekejap, kluster sekejap. jemaah tu. Gelombang kedua. Aku post gambar ni. Bukan corona chan, gambar graf. Ni. Ha, empat gelombang. Yang mana? Dia tunjuk aku. Bulan bulan 3, bulan 3 kan. Eh. Ha. Sebelum bulan 4 satu. Bulan 4 okay. Satu. Bulan 5 satu bulan gelombang. 4, satu. Ha. Bulan 5 satu gelombang. Lepas tu yang satu tinggi. Jun. Bulan 5 gitu. Jun. Bulan 5 pertengah bulan 5. Ah ni kira. Mei. Tu kira satu apa? Lah. Dah dikira satu. Ah betul jugaklah kata 4 eh. Kan? China betul lah gelombang. Pertama okay. Baru dalam macam berita baru gelombang kedua tu. Takkan sebab aku punya news. Aku punya pengiraan pengiraan aku. Oh, macam mana kau kira? Apa? Bulan Januari sampai bulan yang Februari sampai bulan Februari sebelum kluster di petaling tu baru masuk gelombang kedua. Itu aku punya nilah kiraan. Lepas tu time PKP tu, time PKP apa aku tengok kat news tu ada apa dia kata bersedia untuk gelombang kedua. Jika ada apa gelombang ketiga. Entahlah nak, aku pun tak aku faham sangat. Okey, tengok macam mana pengiraan gelombang ni. Tengok tengok graf baru. Okey, tengok graf baru. Wow. Masuk. Graf histogram Syan. Gelombang pertama bulan bulan 4, 5 April ni betul. Kat long video kat long. Buat apa nak tengok lagi kat long. Siapa kat long? Kakak dia. Kat long aku. Aku tak ada akak. Oh, alright. 16 new case 27 18 Julai. Nak naik lah. Kan? Sebab hampir satu hari hampir 300. Nak naik lah. Itu sebab testing. Sekarang cuba tengok aplikasi MySejahtera kalau ada. Aku ada tapi boleh terima juga. Aku punya MySejahtera tak boleh buka. Boleh terima juga tarik kata gelombang keempat. Boleh lah, boleh terima lah. 5 April 1, 1 Mei 1, 27 Mei gelombang ketiga, 18 ni nak yang keempat lah. Kan? Betul juga. Macam tu lah. Macam tu lah kau katakan yang keempat tu. Aku katakan kat dari segi tu sebab dari segi sebelum ni, lepas tu masa PKP dan selepas apa semasa PKP waktu dan selepas PKP kat situ itu kau punya ni lah yang seperti kau cakap. Sekarang punya statistik aku tengok kat sini kat MySejahtera hari ini, ya hari ini 9 kes kes keseluruhan untuk hari ini, iaitu jumlah kes sembuh adalah 8. Kematian tidak ada, kes aktif satu hari, satu. Hanya satu. Sekarang kes aktif sekarang ni adalah 143 orang. Ramai. Naik balik. Ramai. Daripada 143 hari ni. Hari tak in, ni hari ni satu kes saja. Hari ni satu kes. Satu kes baru. Tapi jumlah keseluruhan kes aktif sekarang ni adalah 143. Keseluruhan kes
aktif, iaitu 143. Okey. Tapi hari ini punya kes hanya seorang sahaja. Bila dikatakan Kes baru. Kes aktif ni, dia dah detect aktif. Adakah yang dah detect aktif ni dia masukkan quarantine hospital ke tak? Masukkan lagi kan? Ditahan lagi kan dekat hospital. Betul. Dia masih lagi tahan selagi yang contohnya kalau ada kes baru, ada cuma tinggal tambah ajalah. Nak masuk hospital lah. Masuk gitu je lah. Tapi yang orang yang dah, contohnya orang yang dah sembuh daripada tu, dia cuma kurangkan je, tu je. Tak ada ini pun. Okay, tu je. Ada apa-apa lagi nak tambah? Topik kelima. Topik kita, jom kita main War Thunder. Alright. Nak promote event bulan 8 tak? War Thunder. Promote. Ya, yeah, kan Arif event kata, apa bulan 8? Arif kata nak buat terbang formation semua. Aku nak buat. Aku kan hari tu aku buat. Aku practice. Tengok semua tak on. Tertidur. Okay, kepada penonton-penonton yang sedang mendengar. Studious lah. Nah. Kenapa tarik? What I see you dalam kes aktif adalah 5 orang. Tinggi siap. Intensive care unit. Buat biasa 138. Wow. Daripada 17 pada 89 turun naik ke 138. Papo. Okay, tak ingat nak cakap lagi. Dah. Maksudnya untuk kesimpulan untuk topik yang ketiga Empat. Keempat. Gelombang keempat. Ha, gelombang keempat. Betul ke aku kata? Apa ni? Kesimpulannya itulah. Kita sebagai rakyat Malaysia adalah harus kena patuhi segala SOP yang dikeluarkan. Terutama lagi yang paling terbaru ni adalah MKN. MKN menyatakan bahawa PKPP mulai 1 Ogos 2020, pemakaian pelitup muka adalah wajib di dalam pengangkutan awam dan tempat sesak. Dan individu yang ingkar boleh didenda, dikenakan denda. Bermakna apa PKPP ni, dia telah menjangkakan kemungkinan akan naik lah untuk sedia untuk gelombang keempat, sebab berikutkan carta graf sekarang ni makin meningkat, dia bukan makin menurun. Tu je sekarang ni paling takut. Dan kemungkinan PKP akan dimulakan balik, berkemungkinan. Sebab bila ditengokkan ni, dah macam kita kena macam kat Jepun. Ingat? Kalau ikut status graf Jepun, dekat Jepun kosong, kan dia dah turun kan? Dia dah turun kan? Orang dia terus jalan diarkan semua. Gitu. Tiba-tiba naik balik. Dia naik balik. Sebab pasal dia terus kena apa, dia PKP lagi balik. Jadi sekarang ni Malaysia ni berkemungkinan lah. Tapi aku diharapkan janganlah kena lah. Biar turun balik lah. Jadi sekarang ni tu yang paling takut lah. Kat situ. Kalau terkenakan lagi PKP balik lah biarlah. PKP tu electric boogaloo. PKP version 2. Tak. Season 2. Season 2. PKP season 2. Kat situ. Kena kat situ. Itu yang masalahnya tu. So kita punya topik untuk bahagian ini adalah sudah habis. Tak ada lagi topik. Seterusnya rasanya habis. Topik seterusnya rasanya dah tidak perlu, sebab mengikutkan isu semasa adalah, ini adalah topik-topik yang hangat. Permulaan daripada topik pertama iaitu pasal FINAS. Dan topik kedua adalah apa, mural di Conteng, yang di Conteng. Dan seterusnya adalah masa topik PKP. Tiga, mangsa PKP, iaitu aku. Tarik dan saya. Seterusnya topik keempat adalah gelombang keempat
untuk coronavirus ya apa di Malaysia. Jadi jadi sekian saja, sekian eh. Pada host yang kena cakap. Alright, itu saja episod podcast bersama Mat untuk episod kedua ni. lagu penutup disediakan oleh Azhar. Silakan Azhar. Bis. Alright, itu je. Bye bye. Begitu berat melangkah.